Ustadz bagaimana proses ta'aruf yang benar Menurut sesuai hadis Nabi SAW Pertama La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin Jangan dua-duaan Jadi kamu Anda Bro Akhi Sedulur Datang ke rumah perempuan itu lalu kemudian ada ayahnya atau ibunya atau atau bukan maksudnya semua keluarga suruh datang ini mau minang atau mau apa Nah itu kemudian lihat wajah tapak tangan melihat tapak tangan itu untuk membedakan apakah dia orang merdeka atau budak hamba sahaya zaman dulu karena kalau kasar siap enggak punya istri budak kemudian wajah itu kata nabi untuk memotivasi untuk witty melihat Dua kemungkinan, makin motivasi untuk nikah atau makin motivasi tak jadi nikah. Itu guna untuk melihat wajah. Lalu kemudian setelah itu uh, ma khaba man istakhara, tidak sia-sia orang yang istikharah wa manadima manistasyara tak akan menyesal orang yang musyawarah. Musyawarah dengan keluarganya gimana? Musyawarah pula dengan keluarga antum habis itu istikharah fa idha azam azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah tekad kuat, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simple.